Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi. واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه. Tengok kulit dak pe mula-mula dulu ni. Hok mula-mula ini risalah yang amat kecil. Ini risalah yang amat kecil. Tengok baca yang amat. Yang amat ya tulisnya iaitu yongu alih minta orang panggil ta marbutah. Yang amat kecil tu cara tulis kitab lama yang dinamakan dia akan risalah ini dengan faridatul faraidi. Depan faridatul faraid. Faridah ni makna farid. Farid ni fardun makna satu. Faridah makna yang tunggal. Makna yang satu di antara benda-benda yang faridah yang harga, yang sangat harga. Faridah hok yang satu ada satu seolah telah tu. Hok yang sangat harga bagi semua hok yang ada harga. Fi ilmil aqaidi, pada ilmu akidah. Aqaid jamak daripada aqidatun aqaid, makna akidah daripada aqada yaqidu aqdan, makna sipu. Pada bicara baca alih ra tak ada alih dah lain belakang. Pada bicara, tengok kitab jawi dulu baca. Pada bicara ilmu tauhid, iaitu nama baca ayat tu, iaitu ya alih ya ta marbutah, iaitu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid ni nama yang banyak. Ada ilmu al-kalam, ilmu tauhid, ilmu al-fikhil akbar, ilmu usuluddin. Nah, dan ada apa lagi? Ilmu tauhid, ilmu usuluddin, fikhul akbar, akidah, ilmu kalam. Lima semua. Atas mazhab Imam Asy'ari, atas mazhab dengan makna manhaj, makna cara memahami akidah mengikut cara Imam Asy'ari, terhimpun padanya pada risalah ni beberapa banyak akidah dan beberapa banyak masalah. Himpunan hamba yang sangat, baca gitu, yang sangat harap daripada Allah akan Allah Ta'ala akan taufik dan hidayah. Dan bahawa, tengok ya tulis, bahawa, dan bahawa dimudahkan baginya segala yang payah. Siapa tu? Ini risalah ni Ahmad. Apa mana Ahmad? Mana karangan Ahmad? Baca Ahmadu ibnu Muhammadin Zaini. Nah, Muhammadin Zain, Zainin, Zain tu nama dia, Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammadin Al-Fatani. Terpanggil Syekh Ahmad Al-Fatani. Khaddarallahu ta'ala riyad rajah. Mudah-mudahan Tuhan menghijaukan taman syurganya. Bibulugil amani, taman harapannya dengan sampai cita-cita. Wa nafa'a, dan Tuhan manfaatkan bihadhihi risalatil muslimina
Dengan ini risalah ni akan orang Islam semua amin. Amin dengan mana istajib. Dah. Kita panggil isim fi'il amma. Dalam ngaji nahwu tu amin isim fi'il ismu fi'li amrin isim fi'il amma. Dengan mana istajib. Dengan mana terima olehmu ya Allah. Eh. Buka muka satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Mula-mula sekali kena ingat bismillah sini ni biasa agak bismi ni ia tulis ada alif. Masmuka apa nama engkau ismi ada alif hamzatu waslin orang panggil hamzah wasah. Sini ni bismillah ada basing ming lalu dah. Sebab apa? Ini tulisan Quran. Tulisan Quran. Tulisan Quran ni taufifiyun. Maknanya kena turun. Kalau hak dengar tu abang sama'i, hak tulis abang taufif. Maknanya kena tulis mengikut apa hak yang telah ditulis oleh para-para kutabul wahyi, para-para penulis wahyu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilaf ulama ni ada kalah ke dah ngaji ni. Kena tanda mungkin mari pohon ni, mari ngaji. Ilmu saja ustaz kecek ni. Neh, kena tulis semua. Ngaji kena tanda, kena tulis. Orang yang tauqif, tulis tauqif. Sama'i. Oh ya baru kita boleh ilmu. Nah. Jadi kena ada bot, kena ada gapo tulis. Tanda. Ilmu ni bukan mudah nak boleh pun. Nah, kalau tak ada nulis kok saja ilmu. Ana gapo? Ana Tuhan waya. Nun wal qalami demi kalam. Wa ma yasturun Tuhan supoh ngakale. Karena gapo? Karena kale ni wa wi ore tu ada ilmu. Dan ilmu ni tinggi. Bila seorang sana ada ilmu Tuhan sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum nah walladhina utul ilma darajat ya ma'syaral jinni in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Dengan ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sebab tu Tuhan sebut ilmu ni besar ke, boleh buat segala-gala kerana ilmu. Lepas tu ilmu ni cara nak boleh ilmu wal qalami demi qalam mama yasturun dan apa yang mereka itu tulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Tuhan ngajar dengan kalam. Nah, kena wirti cara ngaji ni. Nah. Jadi bismillah tulisnya tak ada hamzatu waslin biasa ke? Ada hamzah wasah. Supaya kita baca ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hak tu ada hamzah. Sebab hak tu tulis pasal gitu pun ada alih. Hak ni tak ada. Bismillah tulis tak ada. Kerana tulis Al-Quran ni tauqifi. Apa maksud tauqifi? Iaitu kena tulis ngikut apa yang ditulis oleh para kutabul wahyi, iaitu penulis-penulis wahyu. Khilaf ulama, kata setengahnya 23 ke, kata setengah 26 ke. Di antaranya al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah, khulafah khalifah-khalifah 4 dan termasuknya Ubay bin Ka'ab. Nah, dan ada laginya orang-orang lain lagi. Nah, Zaid bin Thabit, ada banyak penulis-penulis wahyu yang kita kira kata leka Nabi lah masa tu gak sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kena tulis wahyu lah ni? Nah, kena ingat sebab apa boleh tulis Quran? We tulis mengikut apa yang telah dituliskan oleh para as-sahabah dulu. Nak tunjuk kata Quran ni original. Quran saat ni tu konten asli. Tidak boleh ubah. Ulama menghukumkan haram
tulis dengan tulisan yang lain, hak yang tidak dituliskan pada masa itu, kecuali untuk mengajar sahaja. Tapi kalau nak tulis, sebenarnya kena tulis Quran turut apa yang telah tulis pada masa sahabat. Sebab tu bismillah, hak ni asalnya tulislah ni lah, bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ni apa panggil lafzul jalalah, lafzul jalalah iaitu nama Tuhan. Nah, lafzul jalalah al wajib lil wujud, hak yang wajib ada zat. Nah, iaitu lafzul jalal lafaz nama Tuhan ad-dal ala zati al wajibatil wujud, iaitu zat yang menunjuk di atas apa ni nama yang menunjuk di atas Tuhan, zat Tuhan yang wajib ada. Dan lafa Allah ni a'raful ma'arif, yang paling ma'rifah, yang paling dikenali, terkenal. Dan nama Allah ni afdalul asma, nama sebaik-baik nama. Sebab Nabi sebut afdalul asma Allah Ar-Rahman. Nah, iaitu afdalul asma Abdullah Abdurrahman. Nama sebaik-baik nama itu Abdullah bin Rahman. Karena apa? Karena ia sana kepada Allah. Allah tu ialah Tuhan nama bagi Tuhan yang maha mulia. Orang yang sana nama kepada Allah Abdullah, maka dikirakan nama itulah yang paling baik, paling afdal. Nah, nama Tuhan, nah, iaitu nama Allah ni, iaitu nama Allah tak ada dah dasa ni. Nama Allah menunjuk di atas zat kerana Tuhan esa. Teh, supaya kita ada biasa sebut, iaitu kelimah bahasa Arab ni biasa ada sebut yang menunjuk di atas tasniah, supaya rajulun rajulain atau rajulain, madrasatun madrasatan atau madrasatain, masjidun masjidain. Tapi Allah tak ada nama hak tasniah, hak mari dengan tasniah atau jamak. Ini menunjuk bahawa lafa Allah tu mukjizat, menunjuk di atas azat al wajibah al wujud, hak wajib ada. Dan ar-rahman ni, ar-rahman apa makna ar-rahman? Makna al-mun'imu bi jalailin ni'am, Tuhan hak yang memberi nikmat hak yang nampak, nikmat hak yang besar. Teh, nikmat hak yang besar hak yang nampak. Dan Tuhan wi itu apa? Wi rezeki kepada kita. Tuhan wi segala kemudahan kepada kita. Beri kesihatan, beri harta kepada kita. Dan Tuhan wi segala-gala itu mana Ar-Rahman. Ar-Rahim makna pengasih atau penyayang. Teh, Tuhan yang pengasih. Teh, hak ni yang Maha Pemurah. Hak ni Ar-Rahim pengasih. Hak ni Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am. Tuhan wi dengan nikmat-nikmat hak yang sangat harga, yaitu nikmatul imani wal islam, nikmat iman dan islam. Tak ada nama yang lebih daripada kita nama islam. Huwasammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu billah. Tuhan sebut siap dah, yaitu Nabi Ibrahim yang beri nama kepada kita ni ialah muslimin. Nah, jadi Ar-Rahman makna maha pemurah, Ar-Rahim makna maha pengasih. Kedua-dua Rahman dan Rahim, daripada rahimah yarhamur rahmah, dengan makna rahimah makna kesia belah, makna nyanyo, dan makna rahmah. Kerana Tuhan sebut bismillahirrahmanirrahim, kita ni tiap-tiap perkara, tiap-tiap perkara kita kena mula dengan bismillah. Ni kena tulis belaka tu kalau nak ilmu. Nah, bingung tak apa, tak ada tulis, tak ada wabuk, metang rian tu baik gi ah, tak ada nak di demo. Teh, kerana apa kita kacer menahau, tak ada tulis perkara ngaji apa. Nah, tu has book wal qalam wa ma yasturun. No ingat mulai dah. Ada tulis, tak ada tulis. Semua nak tulis ustaz, ada tulis ni. Teh, dok kacer ni. Ilmu segala-gala, bukan kita mari bohong, bukan mari buah. Dah, maknanya kena tanda. Bukan ada dengar telinga cedek tak mana ngadu. Dah, boleh masuk ubi bukan komputer pun, bukan anjing pun. Dah. Dah. Nah, inilah. Nah, ya. Dah.
Sebab tu Ar-Rahman Tuhan suruh kita bismillah. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu leh hadis. Orang ayat hadis ni. Kullu amrin zibalin. Tiap-tiap perkara yang mempunyai kepentingan. Tu mana kullu amrin zibalin. Tiap-tiap perkara yang mempunyai kepentingan. La yubda'u fihi. Hak tidak dimulakan padanya bismillah. Tidak dimulakan bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa abtaru. Maka itu perkara itu abtar. Mana kudung. Kudung supaya kudung. Nah, maknanya kudung tangan, kudung kaki. Apa mana kudung? Mana nakisul barakah. Mana kurai berkat. Tak ada keberkatan. Sebab tu kita ni disuruh bismillahirrahmanirrahim pada tiap-tiap perkara yang penting. Nak makan bismillah, nak tidur bismillah. Dan sehingga ada sebut, kalau nak tidur dengan bini pun bismillah juga. Nah, semua itu disunatkan bismillahirrahmanirrahim. Makan, minum, naik kereta, mutu, semua kena bismillahirrahmanirrahim. Lah itulah. Dan bismillah ni tu ba tu apa panggil ba harfu jarrin harah ja muta'alliqun bi syai'in mahdzuf. Dia bertaluk dengan suatu hak yang dihadaf. Hak tidak disebut. Kalaulah kita baca kitab, kita kata aqra'u, makna taluk pada aqra'u hadzal kitab bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita naik mutu, makna arkabu bismillahirrahmanirrahim hadhihi at-tarajah, ini naik mutu. Kalau kita nak khetok, supaya itu juga. Kata, kalau kita masuk ke rumah, kalau kita makan, mana kata, akulu, bismillahirrahmanirrahim, aku makan. Kalau kita minum, takluk pada, ashrabu, aku minum, dahadal ma' ini, air ini, bismillah, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan sebut apa, suruh kita bismillahirrahmanirrahim, sama. Tuhan nak ayat kata, Tuhan hak kita duk sembah. Tuhan hak kita duk minta. Tuhan hak menciptakan kita. Tuhan yang menjadikan kita ni ialah Tuhan hak yang sangat murah. Dan Tuhan tu sangat pengasih kepada hambanya. Apabila Tuhan ni sangat pengasih dan Tuhan tu sangat pemurah, maka kita ada ke apa? Kita minta lah kepada dia. Dan kita ada ke apa? Maka kita menajak, merayulah kepada dia. Situ ya. Sebab tu hak mula-mula sekali bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dalam Fatihah contohnya baca alhamdulillah rabbil alamin. Tuhan sifat ke Tuhan sekalian alam saat itu dengan arrahmanirrahim. Dengan Tuhan, nah, yang maha pemurah lagi pula maha pengasih. Habis kata tu saya banyak sangat. Kalau nak sarah bismillah ni seminggu nak habis lagi. Nah, tak apalah. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, alhamdu segala puji. Segala puji. Segala mari daripada mana? Duk ekos diri ke? Tidak. Segala tu daripada lafa alif lam. Alif le al tan itu orang panggil lil jengsi. Alif le menunjuk di atas mana jenis. Bila menunjuk di atas mana jenis, dia menunjuk di atas makna jamak banyak. Bila sebut alhamdu, mana segala puji. Apa segala puji? Puji ni ada empat. Pertamanya hamdul qadim lil qadim. Tuhan puji dia sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan kata segala puji bagi Allah. Limanil mulkul yaum. Bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Bagi Tuhan, hak yang tunggal al-qahhar. Hak yang menggagahi semua. Jadi, Tuhan puji Tuhan sendiri. Dan Tuhan ada hamdul qadim. Kena tanda lah. Hamdul qadim. Tuhan puji lil hadithi. Kepada hak yang baru. Tuhan puji kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala firman, Tuhan kata innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ala khuluqin azim, di atas akhlak hak yang sangat tinggi, sangat besar. Nah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi puji Nabi dan puji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar.
satu riwayat kata Muhammad dan orang bersama dengan Nabi Muhammad itu asyidda, dia ni tegah alal kuffar, di atas orang kafir, ruhamau bainahum. Tuhan puji kata mereka itu ruhama, sangat lembut dan rahmahnya sesama mereka. Tarahum ruka, Tuhan puji kata engkau akan nampak mereka itu banyak rokok, sujadah, banyak sujud. Yabtaguna fadlam minallah, mereka duk cari limpah daripada Allah Subhanahu wa taala waridwana dan keridhaan daripada Allah. Simahum, alamat mereka itu fi wujuhihim, dalam di muka-muka mereka itu. Alamat apa? Muka mereka ceria, cerah, bersinar. Nah, simahum fi wujuhihim min athari sujud, daripada kesal-kesal sujud yang mereka sujud kepada Allah. Dan yang ketiga, hamdun al-hadithi lil-qadim, benda baru puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata wa qulil hamdu lillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Tuhan kata, katakanlah wahai Nabi, dan Tuhan tuju kepada kita semua, suruh puji, suruh kata alhamdulillahilladzi lam yattakhid, segala puji bagi Tuhan yang tidak ambil nah waladan, tidak ada anak nah mustahil, lam takhid walam yakul lahu syarik, dan tidak ada bagi Tuhan sekutu fil mulk, dalam pemerintahan Tuhan, sebab Tuhan lillahi mulkus samawati wal ard, bagi Tuhan pemerintahan langit bumi, wa ma fihinna, dan bagi yang ada di dalam langit dan bumi. Tidak tanda ustaz dok kecil ha puji, kalau tak tanda Quran ambil pala ya sikit apa tanda-tanda taruh gisak lek internet gapo tu baik, mari kita tanda buat gapo semua, kita klik buat bismillah hurailah tulah tulah tu, tu cara ngaji kita tua, alhamdulillah kita hurailah tulah tu. Apa kata kita ingat tu jadi alim kita, jadi geti kita, alim-alim mana kata kita ingat. Nah, alah tu ialah ayat Quran waktu baik situ kena tanda semua. Tu cara untuk kita nak dapat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tu mana puji? Nah, puji yang baru kepada puji makhluk kepada Allah. Dan tu hasbu wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'da wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Semua tu puji Tuhan belakang. Kita bakat puji Tuhan. Tu makhluk puji Tuhan. Dan kita puji sesama kita. Abang hamdul hadith lil hadith. Benda baru puji benda baru. Kita puji orang. Kita puji orang. Walaupun kita puji demo, sebenarnya kita puji saat ni, kita kena puji Tuhan juga. Kita patut demo saat ni tak rajin ngaji, kita kena kata alhamdulillah puji Tuhan juga, karena bukan hak kita. Boleh rajin itu karena Tuhan. Demo saat ni tu mengaji boleh tinggi markah alhamdulillah. Kita saat ni itu demo kata kaya ada harta banyak alhamdulillah. Kita saat ni kok demo kata kita saat ni tu handsome, contohnya jangan alhamdulillah. Jangan ngonge itu orang puji. Nah, ni denyu habis orang puji, orang kepang. Nah, orang bagi makan pang tu. Dah alhamdulillah. Nah, Allah syukur Allah. Kita kena back tu. Nah. Tu makna puji habis. Alhamdu daripada hamida yahmadu hamdan, makna puji. Lillah, bagi Allah. Puji ni bagi Tuhan sahaja. Hak Tuhan. Kita tak boleh puji orang lain. Nak puji orang lain, orang yang kena puji itu kena puji Tuhan juga, kerana bukan hak dia. Faham? Ha, macam ni. Tu mana alhamdulillah, Tuhan mana? Tu mana puji itu bagi Allah. Apa makna puji itu? Mana segala puji itu. Tengok itu dia tulis alih ya ta marbutah ta sipo. Ada titik letah. Kalau kita baca ayat gak selera tabak habislah. Ha, nama puji ayat bagi Allah. Ha, tu selera tabak. Orang bagi kita tak erti bahasa Melayu Jawi. Nah, kita kena ngaji hak ni orang panggil hawiyah. Hawiyah sini ikalak hak kita atau atalak hak kita. Ni hak kita. Orang tak erti bahasa Melayu, makna kata orang tu bukan Melayu. Dia mau tak erti kecil Melayu, dia mesti ya. Karena dia mau bukan Melayu, bukan Melayu tak erti Melayu.
Nah, ada kita Melayu, Melayu keturunan, tapi dia mau sungguh bukan Melayu kali. Tak. Dan kita saat itu kena kenal diri kita. Kita Melayu bukan nama, kena tahu. Sebab Tuhan sebut in apa ni? Lita'arafu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Tuhan buat bangsa-bangsa lita'arafu untuk kenal. Dan kita nak ngaku kan tak boleh, kita orang Melayu nak ngaku Syiah tak boleh kerana kita bukan Syiah. Kalau kita baca, kita tahu, kita ngaku kata kita orang Syiah. Jadi makna kata kita kena getih bagi-bagi hak orang Syiah, kecek Syiah, bahasa Syiah, budaya Syiah, gapo semua hak dia ni kita kena tahu ni. Ni dak orang tanya ni arai ni. Hai mai mengan, mai ru tak faham. Nah, apa kata tak faham ni ngaku Syiah Syiah ke mana dai mau tak getih dah ni. Nah. Orang ayat ni gapo orang panggil? Eh, tak erti. Bahasa Syiah tak erti. Tak erti bukan Syiah demo. Ah kecek Melayu, Melayu erti. Ah demo orang Melayu. Nah. Ah gitu ya. Ah tu mudah-mudah. Jadi kita tengok orang Angkrit. Orang Angkrit ni tulis pasal Angkrit. Dia tak tulis turuk heja. Nah, A E I O U tak tulis turuk kat tu. Kalau tulis I read aku baca. I read my book aku baca buku aku. Book sana itu tak pakai, pakai double O, B, O, O, K. Kerana apa? Kerana itu asal tulis selama. Kalau kira tak mahu, you tak apalah. I read, read dengan I, D. Lepas tu, my, aku dengan I tak sah. Y lah. Lepas tu, book, book, B, U, K. Tak apalah. Tapi tak, dia tulis baik dia dulu. Kerana dia jaga turas. Jaga bahasa asal dia. Nah, hok ni jadi hawiyah. Jadi atalak atau ikalak hak dia. Jadi tak boleh nak tukar hak lain. Dia tulis satu. Itu orang panggil, orang kena bangsa dan tahu usul asal dia, maka dia saya bahasa dia. Ni bahasa ni pun kita kena reti juga. Puji itu bagi Allah Ta'ala. Bagi tengok boga. Boga. Tengok bagi boga. Nah, kena sipir dah ke weh, sorok tak agak dah. Teh bagi tengok tak ada ya kalau kira gak ba alih ga pastu ya bagi tapi dak bagi Allah tulislah tu yang menaikkan yang menaikkan tengok tulis oh kita tak ada lagi ke mengurapai kena ada kita lah kau tak ada nak diri apa pula ngaji ada kita gerai kau ni teh teh namo ni ngaji tak ada kita. Sama ngaji tak ngerpe. Neh, nak diri luar tu. Ngoyak sading tu stawi. Neh. Namo pula ngaji pokok kita ni. Neh. Pak kita faridah ni gegah maha dia, ilmu banyak dalam. Dan apa yang mudah? Apa faridah faridah kita khamat kan mudah ke? Faridah faridah mudah. Dah. Payah tengok dia tulis payah dah tu. Neh. Allazi atla'a Tuhan yang menaikkan fi samawati qulubil mu'minin pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin. Nah. Jadi gapo maksud Tuhan menaikkan? Menaikkan apa? Tuhan menaikkan nur cahaya pada langit pada hati-hati orang berimeh yang luas. Kerana apa? Tuhan raya ingat ayat Quran ni. Bila sebut kata orang beriman ni, orang ni hati luah. Tuhan sebut dalam Quran, "Faman yuridillahu an yahdiyahu." Maka siapa hak Tuhan nak wi, Tuhan nak tunjuk kepada dia, yashrah sadrahu. Tuhan buka dada dia, buka hati dia. Lil Islam, buka untuk Islam. Wa man yurid an yudillahu dan siapa yang Tuhan nak menyesatkannya yaj'al sadrahu Tuhan jadi hati dada dia dayyiqan sempit harajan sangat sempit ka'annama seolah-olah dia sa'adu fis sama' supaya naik langit kadzalika yaj'alullahu rijsa dan gitulah Tuhan jadikan azab. Nah, kadzalika yaj'alul rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Di atas orang yang tak beriman kepada Allah, Tuhan wa'wi hati dia sepit. Sebab tu hati orang beriman ni tua kita Syekh Ahmad Zain Al-Fattani banding dengan
langit, lewah langit. Karena hati dia, dia terima kebenaran, terima cahaya. Tengok langit, dunia yang suluh, suluh cahaya, cukup habis, cukup habis. Nah, karena dia orang Islam ni, hati dia buka. Dan Nabi SAW, apa ni Tuhan, tanya Nabi Alam, nasyrah laka sadrak, adakah kami tidak buka dada engkau? Orang hati besar orang Islam, ia terima kebenaran. Orang wayak benda malak, ia nak turut lalu, ia nak uat lalu. Kalau payah kira, payah terima, wayak semaya tak saya semaya, puasa tak saya puasa, suruh tinggal maksiat tak tinggal, maka semua tu dikira, kata dia hati sepek, karena tak saya terima kebaikan, tak saya terima benda malak. Nah, Datuk Hasbuk, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, maka adakah mereka yang Tuhan buka dada dia untuk Islam, dia terima agama Allah Subhanahu wa taala, fahuwa ala nurin min rabbih, maka dia duduk di atas nur Allah. Tuhan dia ada nur, dia ada turun nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, afaman syarahallahu sadrahu lislam fahuwa ala nurim rabbih fawailun, maka celakalah lil qasiyati kulubuhum, orang-orang hati kerah tak terima kebenaran. Nah, ulaika fi dalalim mubin, dan mereka itu duduk di dalam kesesatan yang nyata. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabiha mathaniya taksyi'irru minhu juludul ladhina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillah. Nah, itu yang turun ke Quran, yaitu serupa Quran saat ini yang berdenyuk ada berasa bila sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu sini ni tua kita ni banding dia kata segala puji bagi Allah yang menaikkan pada beberapa langit. Menaikkan kau depan lagi. Hok yang menaikkan apa mano? Hok yang menaikkan nah. Menaikkan pada beberapa langit segala hati. Mano? Pada beberapa langit. Sebab apa? Sebab hati orang mukmin saat itu, yaitu iman. Iman saat itu ada banyak, lebih daripada 70 syu'bah. Banyak. Pak Nabi sebut adnaha segenah-genah iman saat ini, yaitu imatatul adha minat tariq, anit tariq, kita buat sapah di jalan. Wa alaha, dan setinggi-tingginya ialah la ilaha illallah. Sebab tu hati orang mukmin saat itu luah. Nah, fi samawati qulubil mukminin. Pada langit-langit, pada dada-dada hati, mana pada luah-luah hati-hati orang beriman. Tuhan naik apa syumusal ma'rifati, akan beberapa hati pengenalan pada hal cemerlang ia. Nah, syumusha syamsun, mana matahari. Al-ma'rifati, matahari-matahari pengenalan. Nah, pengenalan maknanya Tuhan widya saat itu, Tuhan widya nampak dalai-dalai. Syumusha al-ma'rifah, dalai-dalai di atas kewujudan Allah. Dalai kata ada Tuhan, syumus ada dalai, itu dalai ini sehingga dapat yakin. Nah, awaluddin, awal-awal agama ma'rifatullah, kena-kena Tuhan. Jadi orang mukmin yang kena Tuhan dengan apa? Dengan adillah. Banyak dalil-dalil, di antaranya dalil ada Tuhan itu Al-Quranul Karim, dan ada dalil yaitu dalil ar-rujhan, contohnya biduni murajjihin, dalil tasalsul, dalil do, dalil fitrah wal badahah, dalil itqan wa nizamil alam. Dan ada soal lagi, mereka rasa di hati-hati mereka, orang panggil dalil fitrah. Nah, maka syumus ada banyak dalil-dalil yang membuktikan makrifah.
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, musyriqatan, matahari sana itu menyinarkan, tu makna padahal cemerlang ia, mana menyinarkan. Nah, bi anwarit tauhid, dengan cahaya tauhid, wal yaqini, dan cahaya yakin. Apa maksud cahaya tauhid? Tauhid ni dikirakan seperti cahaya. Yakin ni supaya cahaya juga. Nah, nur orang panggil cahaya. Nah, yakin tu dikirakan seperti cahaya. Tauhid ni seperti cahaya. Karena apa? Karena fahuwa ala nuri merabih. Maka ia di atas cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan, iaitu cahaya ni jadi penyuluh. Penyuluh. Nah, penyuluh kepada kita. Sebab tu Tuhan kata, nah, walan tarda ankal yahudu, tidak redha kepada engkau oleh orang Yahudi. Wan nasara, walan tarda ankal yahudu walan nasara, dan bukan dan orang Nasara. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau turut agama mereka itu. Kul, kata olehmu, inna hudallahi huwal huda, katakanlah pertunjuk itu, pertunjuk Allah itu ialah pertunjuk, tanda. Nah, sebab itu Tuhan kata famanittaba'a hudaya, ha tu lihat hurai makna ni, famanittaba'a hudaya, maka siapa turut pertunjuk aku, fala yadillu wala yashqa, dia tidak akan yadillu, tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak celaka. Kerana apa? Kerana pertunjuk Allah tu ialah Tuhan tunjuk, cahaya tu tunjuk. Zalika hudallah. Nah, itu adalah pertunjuk Allah. Yahdi bihi man yasha, Tuhan tunjuk kepada orang yang Tuhan nak tunjuk. Sebab tu tauhid tunjuk kita, tunjuk apa? Dia suluh kita kepada kebenaran. Al-haq, suluh kepada Allah, suluh kepada perintah Allah, suluh kepada akhlak yang baik, suluh kepada kehidupan yang sebenar. Boleh tahu kata apa dia dunia, apa dia kehidupan. Boleh tahu kata kita ni lepas dah mati nak gimana, kita hidup pula kedok, adakah apa lagi lepas dah mati, apakah balasan. Semua itu boleh kita tahu, semua makrifah itu semua kita kenal benda tu. Sebab tu tauhid dan yakin. Bila kita yakin, buat wui kita saat itu puas hati. Bila kita yakin, dapat ketenangan. Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hati-hati mereka itu tenang. Bi zikrillah, dengan ingat Allah. Ala bi zikrillah, adakah tidak dengan ingat Allah, tatma'innul qulub, tenang hati-hati mereka itu. Jadi hati dia tenang dengan sebab dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebab wa atasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita kena bergantung pegang dengan Tuhan. Bila kita pegang dengan Tuhan, kita tak rasa susah hati, tak rasa sepi hati. Ha, tu makna makna cahaya tauhid dan yakin. Habis kata. Wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyyati wa dalili wahdaniyyati sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bibahiril mu'jizati lita'yidi risalatihi wa tasdiki hidayatih. Nah, apa maksud dan selawat dan salam? Ia kata dan rahmat dan sejahtera. Dan rahmah, kena boleh dia tafsir as-salah dengan mana rahmah. Apa tua kita Syekh Muhammad Zain Al-Fatani tidak kata dan selawat, dia kata rahmah. Rahmah ni kena ingat as-salah minallah, tanda taruh as-salah minallah, selawat daripada Allah. Bimakna rahmati, dengan mana rahmah, di mana selawat pada Tuhan. As-salah minal malaikati, selawat daripada malaikat. Bin makna istighfar, makna minta apa? As-salah minal insi wal jin,
selawat daripada manusia dan jin. Bermakna doa. Dengan mana doa? Ada tiga. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazi innallaha, sesungguhnya Allah. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah taala wa malaikatahu dan malaikatnya. Yusalluna 'alan nabi, semua tu selawat di atas nabi. Apa makna selawat atas nabi? Allah selawat dengan mana Tuhan rahmah. Allahumma hadhihi ad-da'watu at-tammah was-salatu al-qa'imah ati sayyidana Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wad-darajata ar-rafi'ah wa ba'ats Muhammad alladhi wa'adtah. Semuahan itu kita minta doa wi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilah satu tempat yang tinggi, pastu pula fadilah kemuliaan yang Allah taala wi kepada nabi, pastu was-salah sidin mana rahmah. Rahmah Tuhan sebut wa rahmati wasi'at kullasyai, rahmat Tuhan saat itu boleh kena semua orang, semua benda. Nah, fa sa'aktubu 'alil ladzina yattaqun, maka sini ni ya tafsir makna rahmah. Sebab nah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita selawat pada nabi, maksud kita doa nah, supaya Allah Ta'ala rahmah kepada Nabi SAW dan Tuhawi ad-dajat al-rafi'ah kepada Nabi, dan Tuhawi al-wasilah kepada Nabi, dan Tuhawi al-fadilah kepada Nabi SAW. Jadi itu makna kita selawat. Nah, kita doa. Sebab itu asal semaya as-salah fil lugati, semaya pada lugah ad-du'a, mana doa. Semaya-semaya itu mana doa. Sebab sini dar rahmah. Apa maksud rahmah? Ada beza di antara rahmah dan nikmat. Tuhan sebut wa rahmati wasi'at kullasyai. Dan Tuhan sebut wa in tuh apa ni? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu bila nikmat Allah kamu tak boleh nak kira. Apa beza di antara rahmah dengan nikmat? Rahmah ana malak. Iaitu nah, Tuhan nyanyo kepada kita. Tuhan kesia belah kepada kita. Nikmat, nikmat iaitu bagai hak Tuhan wi kepada kita. Kita boleh guna bagai sana. Nikmat mata. Kita dapat boleh tengok. Nikmat telinga. Kita boleh dengar. Nikmat kaki. Kita boleh jalan. Nikmat kereta. Jadi kemudahan kepada kita. Nikmat mutu. Nikmat pakaian. Nikmat kebun. Nikmat tu, nikmat ni. Benda hak Tuhan wi kita tu panggil nikmat. Rahmah. Ada setengah ulama misalnya seperti seorang ibu suruh anak akok kayu contohnya. Bila akok-akok kayu, dah banyak kayu saat ni berat, maka dia pun rahmat. Dia nyanyo. Bila nyanyo, maka dia pun wi'ai. Wi'ai tu apa panggil nikmat. Nyanyo suruh berhenti tu panggil rahmat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau wahai Nabi malaikat jadi rahmah kepada sekalian alam. Ha kan? Nabi jadi rahmah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Kenapa boleh Nabi jadi rahmah? Kerana dengan sebab Nabi lah kita boleh kenal Tuhan. Dengan sebab Nabi lah nah, kita boleh tahu cara hidup di atas dunia ni. Tuhan nyanyo kita takut kita tak tahu. We tikan cai ciwit you belok. Maka Tuhan hantar Nabi. We kita tahu cara hidup di atas dunia ni. Dan Tuhan nyanyo kita takut kita tak boleh syurga akhirat esok. Tuhan hantar Nabi. We Nabi saat ni tu mai wayak kepada kita. Biajar kepada kita. Sebab tu Nabi tu dikirakan rahmah. Hak yang Allah Ta'ala hatta kepada manusia. Sebab tu rahmah ni selawat dengan mana rahmah daripada Allah Subhanahu taala, dan rahmah dan sejahtera. Sejahtera daripada salam. Wassalamu salam. Nah, assalam tu sejahtera. Gapo sejahtera? Makna kita minta Tuhan wi kita, Tuhan jadikan kita ni sejahtera, selamat. Nah. Jadi ada sebut ke ahli syurga bila yang nak masuk ke syurga. Nah, wasiqal ladzi nattaqau
ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Selama ada atas kamu. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selama ada atas kamu. Tu mano dia nyo. Nah, nawi selama. Tu kena kita kenawi tahu benda ni. Nawi selama dan sejahtera atah juru bahasa. Atah juru baca juru. Asal ada wow. Tapi sini tak ada tulis selama atas juru bahasa ketuhanan. Nah, orang hak kecek di atas nama Tuhan. Nah, orang hak kecek di atas nama Tuhan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari panggil nabi. Nabi-nabi ni orang hak diberitahu. Nah, hak diberitahu kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lepas tu pula juru kecek, juru bahasa kepada Allah. Gati Tuhan di muka bumi untuk sampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya juru bahasa ketuhanan, juru kecek tah nama Tuhan di muka bumi. Nah. Kalau apa? Kerana manusia ni tak leh nak kecek dengan Tuhan. Tak leh nak hubung dengan Tuhan. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan au min wara'i hijab au yursila rasula fayuhya bi idznihi ma yasha. Jadi Tuhan kita tak boleh nak kecek. Melainkan Tuhan ni hatta orang juru kecek. Orang juru menyampaikan. Fahal ala rusul illa al-balagul mubin wa ma ala rasul illa al-balagul mubin. Tak ada-ada di atas Nabi itu mereka penyampaian. Jadi Nabi saat itu juga menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu mana terjemahan? Terjemahan ini asal mana terjemah? Daripada tarjamah, yutarjimu tarjamah, mana terjemah? Juga bahasa. Dan yang menunjuk, tengok situ tu. Yang menunjuk wa dalil. Dah dalil-dalil ni asalnya orang juru tunjuk kita. Guide. Dah. Bahasa Cina panggil guide. Dalil. Dah. Guide bahasa Inggeris. Guidance mana hidayah. Jadi guide mana yang menunjuk, yang menyuluh. Kecek mana? Menunjuk yang ni yang menyuluh. Dah. Oh yang menyuluh kepada keesaannya, kepada ketuhanannya dan keesaannya. Keesaan Tuhan wahdaniyatihi tunjuk kepada ketuhanan mana so ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Situ pada sekat tu dah habis ya kena makan gak orang ni nak berhenti kurang belah bukan tak makan dah kena makan juga pada sekat tu iaitu penghulu kita wallahu alam sekat tu reh baca sekat tu iaitu Sayyidina suka Sayyidina. Minta kitab tua ni bukan mudah nah. Kena ada kitab setiap orang. Dah. Kita kena tahu mengaji ni, kena mengaji bersungguh, bawa kaleh. Hak ustaz kecek semua kena tanda belaka. Karena lepas ni kita buat syarah kita ni. Lepas ngajar ni kita buat syarah. Dah. Ustaz nak tulis. Kalau boleh minta sore ni tu tulis beli kitab semua batu beli buku besar tu tulis. Kita ngaji tak banyak sehari-hari. Tulis dia tu hurai ustaz hurai tu minta tulis. Tulis semua. Lepas tu kena hantar semua sebab hak ni tak ada kuasa tapi semua sana itu kena ada orang panggil mustamek ni lepas atau lepas. Dah. Tak lepas nak ngaji pula tak apa. Tapi kena buat hak ni ustaz nak suruhnya iaitu kena tulis kitab ni lepas tu hurai bawah ustaz hurai ni klik tulis mula. Dah. Klik tulis semula apa ada hurai kita nak hipung semua pelajaran kita mari syarah semula. Alah tu. Boleh ada faedah. Wallahu a'lam.